kata obesity. Orang Melayu kata kegemukan. Ah, kenapa gemuk? Sebab obesity ini memang boleh membahayakan. Kerana bila kita dalam kegemukan, kita senang diinggap segala penyakit. Kenapa boleh jadi obesity atau kegemukan? Sebab inilah. Saya, Latif Lomat, melaporkan dari Tibet untuk Edisi Khas TV3. Kau ni kenduri ke apa? Biasalah. Aku ni tengok keadaan meja. Meja kecil macam ni lah. Tapi kalau meja besar, lagi banyak lauk-lauk atas ni. Lauk-lauk. Bang, tambah nasi lagi dua periuk, bang. Tak dengar lauk-lauk sekali. Astagfirullahalazim. Kan kau ni makan ke mata ke darah? Inilah masalah aku. Aku ni, kalau makan tak senawa selagi tu, aku tak berhenti. Sekarang ni aku tak senawa. Jadi aku tak berhenti lah. Engkau ni bukan tunggu sampai senawa. Engkau ni selera macam ular sawah. Tapi aku tak pernah cakap dengan kau. Menyesal aku makan banyak-banyak. Sikit no kau makan ni. Dah rupa macam makanan burung je. Rupa kau memang dah macam burung gagak. Aku diet. Ni Lan. Kau tolong suap aku Lan, tangan aku tak sampai lah. Cukup. Ha, cukup. Ini lagi aku pelik. Ini lagi aku pelik. Sebab selalunya engkau makan satu bendang sawah kau makan. Ini berapa helai nasi je? Cepat lalan aku lapar ni lah. Dan kau aku telan kan. Ha, jangan bergerak eh. Awak ni angin ke ribut? tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Tahan. Besok baru lepas. Udah. Apakah sakit saya, Udah? Sesak nafas saya nak beritahu. Penyakit awak ni. Sebab dah tak ada ruang penyakit lain yang boleh masuk lagi. Terlampau banyak penyakit awak ni. Awak ada kencing manis. Awak ada darah tinggi, kolesterol tinggi. Ini saya tengok macam ada angin pasang. Dan penyakit yang paling baru saya dapat detect dalam tubuh badan awak ni, kuman-kuman penyakit jiwa dah mula masuk. Awak kena jaga kesihatan awak ni.